ada di batu. Satu. Nanti lo tinggal karir ke nalon. Nah, melengkung kayak gini lor. Tinggal kita ratakan ininya. Yuk, lor, seperti ini lor. Jarinya lor. Tuh. Seperti ini. Tinggal kita simak cara kerjanya. Ini mah cuma sekedar dapat kreasi lor. Anggap pok pok. Oke. Kita lanjut ke cara kerjanya. Oke lor. Kita langsung saja bikin cara kerjanya alat ini. Kebetulan ini yang sudah lama saya bikin. Ini seratnya agak gede buat pintu, buat itu yang lebih gede, yang ini seratnya kecil, bagusnya buat mebel lor. Kita pakai yang ini. Kalau kita nggak punya lingkaran pipa paralon, bisa menggunakan bambu atau apa aja lah yang melengkung. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini lor. Seperti ini. Kita bisa kasih clear atau melamin biar lebih jos hasilnya. Terima kasih buat sedulur tukang asal-asalan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.
Salam tukang asal-asalan.